Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 4, halaman 75. Ya, untuk pembahasan yang lain ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, gunakan playlist ini. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, atau langsung saja tap channelnya. Ya, masuk ke dalam channel dan cari playlistnya adalah kelas 4 buku tematik. Oke. Akan kita bahas pembelajaran 4. Keanekaragaman sumber daya alam mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, mengapa bisa demikian? Coba jelaskan ya. Keanekaragaman sumber daya alam, karena kebutuhan kita juga beraneka ragam. Kita membutuhkan sumber daya alam juga yang beraneka ragam. Ya. Karena kebutuhan kita ya, mengapa itu pertanyaan mengapa, jawabannya karena ya. Karena kebutuhan kita juga beragam. Ya, sehingga dibutuhkan sumber daya alam yang beragam juga. Ya. Setiap kebutuhan manusia ya dapat terpenuhi, salah satunya diawali dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia menyangkut kepentingan orang banyak dikelola negara. Ya, ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 1945 ya. Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas dan air. Oleh karena itu setiap orang memiliki hak sama untuk memanfaatkan dan menikmatinya. Meskipun demikian, setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Ya, kita memang berhak ya untuk memanfaatkan, tapi ingat pemanfaatannya harus bijak ya. Pertama, kewajiban terhadap sumber daya alam ya. Sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbarui lama kelamaan semakin berkurang dan akhirnya habis. Oleh karena itu kita harus melestarikannya ya. Usaha pelestarian sumber daya alam merupakan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Nah, ini menanam pohon seperti ini adalah wujud tanggung jawab kita. Ya. Alam akan baik dengan kita asal kita baik dengan alam. Selanjutnya, bagaimana cara melestarikannya? Menghemat pemakaian sumber energi merupakan salah satu contoh cara melestarikan sumber daya alam. Menghemat sumber daya alam tidak hanya berfungsi untuk melestarikannya saja. Tindakan ini juga bermanfaat untuk mengurangi bahaya kerusakan lingkungan. Contoh, penggunaan mesin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, asap kendaraan bermotor yang timbul menyebabkan pencemaran udara. Berikut kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Ya, jadi kita kurangi kegiatannya. Ya. Pemanfaatan teknologi peralatan yang ramah lingkungan. Ya. Kemudian menjaga, melestarikan alam untuk ketersediaan sumber daya alam. Dan melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam, terutama air. Dan yang E, menggunakan energi alternatif. Kemudian, hak memanfaatkan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Setiap anggota masyarakat pun memiliki hak dan hak untuk memanfaatkannya. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pemanfaatan secara langsung adalah hasil pertanian yang dapat langsung dikonsumsi masyarakat. Adapun pemanfaatan yang tidak langsung, artinya hasil dari sumber daya alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, ayo berlatih ya. Ini adalah suasana persawahan yang sangat indah ya. Kelihatan hijau dan segar. Bersama temanmu, identifikasilah perilaku orang-orang di sekitarmu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dalam kegiatannya sehari-hari. Ya, perilaku orang-orang di sekitarku, contoh perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, ya, hemat air, hemat energi, hemat listrik ya. Nah, kemudian
contoh perilaku yang tidak bertanggung jawab, ya ini adalah kebalikannya, ya pemborosan air, air, ya boros energi, energi, ya. Nah, contoh hemat air misalnya, kalau tidak diberi contoh nanti terlalu sedikit ya. Contohnya adalah ini apa? Mematikan keran saat gosok gigi. Saat gosok gigi. Nah, di sini waktu gosok gigi keran dibiarkan tetap menyala. Ya, saat gosok gigi keran dibiarkan tetap menyala atau terbuka, mematikan lampu saat keluar ruangan, lampu saat keluar ruangan, ya lampu dibiarkan menyala saat keluar ruangan padahal tidak ada orang, nerangi siapa ya, dibiarkan menyala saat keluar ruangan, ya. Kemudian mematikan lampu saat keluar ruangan, lampu dibiarkan menyala saat keluar ruangan. Kemudian yang lain apalagi ya, sumber daya alam. Penggunaan sumber daya dalam kehidupan sehari-hari, ya, ya. Kemana-mana menggunakan mobil pribadi, ya. Ya. Kemana-mana atau berbelanja di tempat yang dekat menggunakan kendaraan bermotor, ya, berbelanja, ya, di tempat dekat. Ya, menggunakan kendaraan bermotor. Ya, enggak usah ditaruh sini. Menggunakan kendaraan bermotor. Ya. Ini berbelanja di tempat yang dekat menggunakan sepeda. Di tempat dekat menggunakan sepeda. Nah, kemudian contoh yang salah adalah yang benar adalah membawa tas belanja saat belanja, membawa tas belanja, ya belanja, ya tidak membawa tas belanja tapi menggunakan membeli tas plastik, ya tas plastik. Nah, ini tidak hemat, tidak hemat sumber daya alam, ya. Nah, misalnya buku yang belum habis ya dipakai lagi, ya sudah ganti buku baru walaupun yang lama, ya sudah ya ganti buku baru padahal buku lama masih banyak yang kosong, yang kosong. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia ini, buku itu berasal dari pohon, misalnya. Sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, baik yang langsung bisa dimanfaatkan maupun yang harus diolah terlebih dahulu, sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Indonesia banyak terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ya, jadi Indonesia ini kaya sekali dengan sumber energi, ya.
Sekarang manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia apa saja? Manfaat minyak bumi untuk kehidupan manusia. Minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Minyak bumi didapat dari sumber yang berada di bagian kerak bumi. Proses pengambilannya dengan cara dibor pada kilang-kilang minyak. Tidak bisa terbayang seandainya minyak bumi habis, ya. Keberlangsungan hidup manusia akan banyak bermasalah atau kacau, ya. Karena banyak sekali kebutuhan hidup ini yang berasal dari minyak bumi, termasuk plastik, ya, membuat seperti ini dari minyak bumi, plastiknya. Ya, pennya Pak Ali bikin mouse ini dari plastik, dan plastik itu didapatkan dari minyak bumi, cat itu juga dari minyak bumi, banyak sekali barang-barang, ya, bukan hanya BBM saja. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun. Ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi, semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Salah satu pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Gas cair merupakan produk dengan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar lain. Ya, gas cair ini adalah LPG, liquid petroleum gas. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi harus diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus. Ya, minyak bumi harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Proses pengolahan minyak bumi dilakukan secara bertahap dan bertingkat. Hasil dari pengolahan minyak bumi menjadi bahan bakar minyak residu seperti bensin, ya, solar, bensol, oil, dan minyak tanah. Beberapa bahan bakar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, ya, misalnya bensin untuk mobil, ya, solar untuk mesin-mesin diesel, ya, termasuk bus, ya, termasuk untuk pabrik, ya. Bensol ini biasanya untuk ini, ya, korek, ya, korek api, oli untuk pelumas, minyak tanah untuk masak, ya. Dulu sampai sekarang sudah mahal, minyak tanah nggak efektif lagi. Aftur ini termasuk minyak tanah juga dipakai untuk bahan bakar pesawat. Hasilan dari pengolahan minyak bumi sangat berperan dalam industri kimia. Beberapa produk dihasilkan dari olahan minyak bumi antara lain cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, produk plastik hasil dari pengolahan minyak bumi. Ternyata juga masih bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, ya, hasil lain dari pengolahan minyak bumi. Ya, parafin, ya, untuk bikin sikat gigi kalian itu dari minyak bumi itu, ya. Pakaian, ya. Minyak mentah juga dapat dijadikan minyak mentah juga dapat dijadikan sumber polimer. Polimer sangat penting sebagai komponen untuk berbagai jenis industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak bumi adalah industri plastik. Nah, seperti Pak Ali bilang, mulai kompo apa wajan teflon sampai baju kita itu plastik. Ya, senar gitar nilon itu juga dari plastik. Ya, jika kamu pergi ke dapur, ternyata banyak juga peralatan yang memanfaatkan minyak bumi. Alat dapur seperti kulkas, kunci pintu, oven, kursi, ya, meja ternyata menggunakan minyak bumi dalam proses pembuatannya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber panas maupun produk sampingan yang digunakan untuk mengolah aluminium, besi, baja. Luar biasa minyak bumi ini manfaatnya, ya. Nah, berdasarkan bacaan di atas, coba kamu sebutkan gagasan pokok dan pendukung setiap paragrafnya. Paragraf 1, gagasan pokoknya apa? Kita lihat paragraf 1, ya, ini adalah paragraf 1. Gagasan pokoknya adalah minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang sangat dibutuhkan manusia. Ya, jadi minyak bumi merupakan salah satu sumber mineral yang dibutuhkan manusia. Minyak bumi, bumi, ya, salah satu sumber mineral yang dibutuhkan manusia. Salah satu sumber mineral yang dibutuhkan manusia. Ya, gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukungnya adalah minyak bumi
didapat dari sumbernya yang berada di bagian kerak bumi, sumbernya dari kerak bumi, ya, sumber dari kerak bumi, bumi, kemudian manusia sangat membutuhkan minyak bumi, ya, keberlangsungan hidup manusia, ya, zaman sekarang ya terutama ya, sangat tergantung minyak bumi, tergantung pada minyak bumi. Minyak bumi. Gagasan pokok sekarang yang kedua. Paragraf kedua, kita lihat di sini. Gagasan pokoknya, nah ini. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun. Ya ini. Ya, itu gagasan pokoknya. Terbentuknya minyak bumi selama jutaan tahun. Minyak bumi selama jutaan tahun. Ya. Nah, ini paragraf 2. Dari ya makhluk hidup ya, dari hewan dan tumbuhan. Ya. Dari hewan dan tumbuhan, ya, yang tertimbun di kerak bumi. Di kerak bumi. Gagasan pendukungnya apa? Nah, gagasan pendukungnya, kita lihat di sini. Sisa tanaman dan hewan menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Ya, sisa hewan dan tumbuhan ya menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Oke. Nah, Kemudian menjadi minyak bumi ya, cairan hitam itu minyak bumi. Oke. Minyak inilah yang banyak berperan dalam kehidupan manusia, yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Oke, kita lanjutkan lagi paragraf ketiga. Ya, kita lihat di sini paragraf ketiga. Ya, salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair atau LPG. Ya, salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Salah satu hasil pengolahan minyak bumi adalah gas cair. Ya. Atau kita biasa menyebutnya LPG, liquid petroleum gas, ya. Untuk mendapatkan gas cair, minyak bumi diolah dan diproses dengan penyulingan dan pemurnian khusus, ya. Untuk memperolehnya, minyak bumi diolah dengan penyulingan untuk mengolah, ya. Untuk mengolah perlu penyulingan
dan pemurnian khusus. Khusus. Kemudian paragraf 4 kita lihat. Ya. Sini paragraf 4. Hasil dari proses pengolahan minyak bumi juga berperan dalam industri kimia. Ya. Nah, hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi berperan dalam industri kimia. Ya. Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi. Hasil lain dari proses pengolahan minyak bumi berperan dalam industri kimia. Nah, contohnya apa tadi untuk bikin cat, bikin plastik ya, polimer ya. Nah, apa ini? Ya, contohnya adalah cat ya, aspal. Nah, hasil lain ya. Contohnya adalah cat, cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal. Ya. Contoh hasil, contoh hasil lain, cat minyak, cat dinding, cat besi, aspal, ya, dan lain-lain. Paragraf 5 sekarang. Paragraf 5. Ya, ini. Minyak mentah juga dapat menjadi sumber polimer. Ini ya. Nah, polimer ini sangat penting dalam beberapa industri, salah satu adalah industri plastik. Ya. Hasilan dari minyak bumi adalah polimer. Minyak bumi adalah polimer. Ya, bahkan sebelumnya polimer diolah menjadi plastik. R adalah bahan dasar pembuatan plastik ya. Dasar pembuatan plastik. Ya, mau itu plastik PVC atau plastik bungkus untuk tas kresek atau lain-lain, nah itu dari minyak bumi, polimer. Baju kita juga seratnya dari polimer juga. Jika kamu pergi ke dapur, ternyata juga ada peralatan yang memanfaatkan minyak bumi. Ya, ya banyak peralatan dapur yang memanfaatkan minyak bumi. Ya. Banyak peralatan dapur yang memanfaatkan minyak bumi. Peralatan dapur yang memanfaatkan minyak bumi. Nah. Mulai apa ini? Kursi, meja, nah, itu dalam pengolahannya ya, seperti kulkas dalam proses pembuatannya ya, sampingan untuk mengolah besi dan baja, aluminium besi dan baja ya. Minyak bumi digunakan dalam proses pembuatan perabot dapur seperti meja, kursi, kulkas ya. Hasil sampingan minyak bumi juga untuk pengolahan sampingan dari minyak bumi juga penting
untuk pengolahan aluminium, besi, baja, ya. Ada lagi enggak tadi? Terlihat. Nah, itu aja. Ya sudah, kita sesuai teks saja biar enggak melebar kemana-mana, ya kan? Berdasarkan bacaan di depan, kembangkanlah informasi mengenai pemanfaatan sumber daya alam berupa air selain sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kamu dapat mencari informasi dan data pendukung dari buku, majalah, koran, ataupun artikel, ya. Air selain sebagai pembangkit listrik tenaga air, jelaskan proses pembentukan minyak bumi. Tuh, kok di sini sumber energi minyak bumi. Wah, kok gak nyambung ya. Berdasarkan bacaan di depan, kembangkanlah informasi menjadi pemanfaatan sumber daya air selain sebagai, wah ini agak gak nyambung ini. Salah satu kewajiban, ya sudah, minyak bumi aja ya. Ya gak begitu nyambung antara di sini dengan bawahnya. Jelaskan, intinya air sebagai pemanfaatan sumber daya alam berupa air selain sebagai pembangkit tenaga listrik, tentu saja ya untuk pengairan, ya untuk diminum, ya banyak. Ya, kita ini aja, sumber energi minyak bumi, jelaskan proses pembentukan minyak bumi, ya. Minyak bumi berasal dari fosil, ya, minyak berasal dari fosil, dari fosil hewan dan tumbuhan yang bereaksi dengan gas alam di kerak bumi. Di kerak bumi. Ya, berdasarkan bacaan seperti itu ya. Mengapa minyak bumi tidak dapat diperbarui? Karena proses pembentukannya berjuta-juta tahun. Nah, kalau habis ya kita membutuhkan berjuta-juta tahun. Saat itu sudah terbentuk, kitanya sudah wafat. Sebutkan contoh pemanfaatan minyak bumi dalam kehidupan manusia. Untuk minyak bumi ya, untuk bahan bakar memasak, untuk bahan bakar kendaraan, untuk ini ya, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, untuk pakaian, ya macam-macam ya. Pakaian ini seratnya juga ada yang dari serat sintetis ya, dari minyak bumi. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Ya, menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Waduh, kalau tidak menjaga lingkungan alam, alam akan melakukan penyesuaian, yang artinya ya bencana. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya pada narasumber sekitarmu. Kamu dapat bertanya pada orang tuamu, bapak, ibu, guru, atau orang lain di sekitarmu. Nah, ini laporan hasil wawancara, nama Ali misalnya. Pertanyaan yang diajukan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Ya, narasumber orang tua. Nah, jangan orang tua, biar ayah, ibu, kita breakdown ya, ayah. Terjadi bencana alam. Bencana alam. Nah, misalnya bencana alam. Alam, ini ayah, tanya ibu, ya, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, ya, lingkungan menjadi tidak ramah, ya, lingkungan akan
rusak. Nah. Terus bertanya pada Pak RT. Tanya pada Pak RT, jawabannya itu ternyata kalau kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam akan tidak mampu mendukung kehidupan manusia. Lingkungan akan manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Ya, lingkungan akan kehilangan kemampuannya, akan kehilangan daya dukungnya untuk kehidupan. Daya dukung untuk kehidupan. Kita tanya pada Pak Satpam. Jawabannya kiamat. Kiamat bukan. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap alam, maka alam akan marah. Akan marah ya. Dan terjadi bencana. Agak puitis ini Pak Satpam. Ya. Tanya pada guru. Ya. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, saat hujan terjadi banjir. Kita tanya lagi pada guru sebelah. Ya. Saat kemarau kekeringan. Waduh, kekeringan. Nah, terus tanya pada kepala sekolah. Nah, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan, ya, manusia akan punah. Lama-lama manusia akan punah karena nggak bisa hidup di dunia lagi. Manusia bisa punah. Bisa punah. Ya. Terus tanya pada Pak Lurah. Terjadi global warming. Wah, ini update ilmunya Pak Lurah ini. Terjadi global warming. Nah. Oh, Pak RW belum tanya, Pak RW. Tanya Pak RW, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan? Ya. Nah. Lama-lama Bu, kita akan tenggelam gara-gara global warming ini ya. Ya. Terjadi pencemaran yang terjadi polusi udara. Ya. Kita mudah sakit. Sakit karena polusi. Ya. Ini siapa lagi? Ini tetangga sebelah rumah. Ya. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban pada lingkungannya? Ya. Lingkungan juga akan lingkungan tidak mau mendukung kehidupan manusia. Oh, sama jawabannya dengan tadi ya. Lingkungan tidak bisa memberikan manfaatnya lagi. Kesimpulannya kita harus melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam. Ya. Kita harus melaksanakan kewajiban kewajiban kita pada lingkungan alam.
Karena kalau tidak bisa memicu bencana alam. Nah, ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Kita ya, manfaat minyak bumi, manfaat minyak bumi. Minyak bumi. Kemudian nilai apa yang kamu ambil melalui pembelajaran ini, kita harus ya, kita harus melaksanakan tanggung jawab kita. Kita terhadap lingkungan alam. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran ini? Wawancara. Apa yang kamu lakukan setelah melalui pembelajaran ini lebih memperhatikan tanggung jawab kita terhadap lingkungan alam? Ya, tanggung jawab kita terhadap lingkungan alam. Kerjasama dengan orang tua, mintalah orang tuamu bercerita tentang kondisi lingkungan alam di sekitar tempat tinggalmu pada waktu orang tuamu kecil. Waduh, pada saat Pak Ali kecil itu sungai dekat rumahnya Pak Ali masih enak, masih seger untuk mandi. Hampir setiap minggu mau Jumatan itu ya, mau ke masjid itu Pak Ali jarang mandi di rumah. Mandinya ya di sungai dekat masjid. Sekarang sungainya menjadi kotor dan bau. Waduh, enggak ada anak mandi di sungai lagi sekarang ya. Beda dengan waktu Pak Ali kecil. Kemudian bandingkan kondisi lingkungan pada waktu orang tuamu kecil dengan sekarang ya. Dan lagi, dulu sungai itu banyak ikannya ya, sambilnya apa mandi gitu nyari-nyari udang, oh dapat banyak dulu ya, terus dibakar, dimasak gitu. Sekarang aduh, sampahnya lebih banyak daripada udangnya. Sungguh, plastik-plastik itu lebih banyak daripada udangnya. Dulu setiap batu diangkat itu di bawah ada udangnya. Makanya ada istilah udang di balik batu itu, karena memang seperti itu dulu. Ya, kita akan lanjutkan lagi pembelajaran di coba di belakang masih ada tugas apa enggak, kita lihat. Oh, enggak ada ya. Kita akan kerjakan lagi ya. Video berikutnya kita lanjutkan lagi di video berikutnya intinya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.